Okay, jadi kita kembali kepada drama kita. Si ini gila ya kan. Baru ngebuka laptop, buka sosmed, ada drama lagi gitu kan. Jadi sebenarnya dilansir dari beberapa postingan temen gua ya kan. Seorang VTuber bernama Mika Suma gitu, nama channel YouTube-nya. Sempat-sempatnya gua batuk ya. Mika Suma itu dia tuh didatengin ya kan didatengin sama Bang Windah Bang Sudara gitu. Nah, ketika didatengin itu ada hal yang tidak mengenakan gitu kan. Yaitu adalah ada yang ngirim media share empat tidak ya kan, empat-empat yang tidak-tidak gitu. Nah, hal itu pun membuat semua nonton kaget termasuk Bang Windah, katanya ada Abang Lutfi Halimawan juga di sana gitu kan. Dan itu membuat marah sebagian besar dari para viewers dan para penonton Bang Winda maupun juga yang lagi nonton di channelnya Mika Suma ini gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, videonya nggak seberapa lama langsung hilang gitu kan. Kenapa videonya hilang, ya udah jelas lah karena ngirim gambar tidak Yahud ya kan, yang pasti itu membuat videonya kena take down oleh pihak YouTube ya kan. Emang bahaya juga sih media share ini, soalnya juga di lab gue juga ada media share, tapi kalau ada sampai ngirim ginian kayaknya gue nggak bakal buka media share lagi gitu kan. Jadi apa yang terjadi, kebetulan tuh gue tadi sempat buka Facebooknya si Mika Suma, lo nggak salah sebentar dia udah klarifikasi. Kita mungkin buka bareng aja di sini, Mika Suma ya. Semoga gue nggak salah nama Facebook. Gue lupa tadi, soalnya tadi Sumami, kok di sini Mika Sumami sih. Umami dari nemu. Oke deh, gak usah dicari. Oke. Soalnya tadi dia bikin video postingan klarifikasi gitu ya kan. Postingan klarifikasinya tuh dia share di Facebook dia sendiri. Kayaknya gak ada yang bagi linknya nih ya kan. Nah ini nama Facebooknya Mika Suma. Itu aja kayak jeneng itu ya, Mika Asuma. Sama kayak nama anunya. Oke ini ya kan. Kebetulan dia bikin apa namanya ya, klarifikasi gitu kan, lebih tepatnya seperti ini. Good morning everyone, beberapa orang mungkin tahu kalau semalam stream karaoke dadakan aku menangis tidak mengenakan. Aku menangis karena tiba-tiba khawatir berlebih aku nutupku mungkin akan kena strike terbanet. Oh akan, berarti videonya kagak hilang ya, belum kena take down gitu. Setelah ini media share 4 tidak oleh orang tidak bertanggung jawab. Aku jadi enak juga karena Bang Upi sampai nyamperin ke Discord buat nenangin. Buset, sampai Bang Lutfi Halimawan itu datang ke Discord buat nyenangin. Udah punya istri kan lu bos? Kok lu bisa-bisanya nyenangin cewek lain? Anjay! Langsung ya. Aku cuma mau minta maaf ya, dan ini lagi. Dan nyamperin ke Discord buat nyenangin marah-marah. Ya wajar ya marah-marah sama yang nge-share media share yang gak senonoh ini. Dan sampai bikin Bang Windah gak enak ya kan. Karena lagi ditonton oleh Windah Basudara kan. Aku cuma mau minta maaf dan mengumumkan ke depannya aku gak akan buka media share lagi. Dia nggak buka ministry gara-gara ada yang ngirim kayak gini ya kan. Gue nggak ngerti cuy, dia dapat link dari mana, kan link YouTube kan, emang bisa link dari situs XXX dimasukin di media share, bisa nggak ya? Gue belum coba tuh, bisa nggak? Coba ya gue profil ke, bisa nggak sih? YouTube doang kan linknya. Nah YouTube URL dia nggak minta selain YouTube kan. Emang di YouTube ada video slebew ya? Nggak ada sih. Kalau misalnya dia bisa semua link gitu kan, mungkin kalau semua link oke lah ya. Tapi kalau ini kan linknya kan apa, cuma link khusus itu doang gitu kan, YouTube doang. Berarti Dailymotion, TikTok dan sebagainya itu kagak bisa gitu kan. Jadi gue agak bingung aja nih. Yang dapat itu berarti jago, atau misalnya dia ngupload dulu, lalu dia linknya dipakai, bisa juga kayak gitu kan. Jadi sebelum ke take down oleh YouTube, dia langsung jadikan tuh Saweria gitu kan. NB mohon maaf untuk video klipnya sudah aku take down dari YouTube, cukup aku moderator, staff dan Bang Upi ataupun Bang Winda jika dibutuhkan yang memiliki video datanya. Oke lah ya, jadi itu udah terlihat ya kan untuk hal-hal yang greget seperti ini ya kan. Sebenarnya media share ini agak berbahaya sih ya kan? Soalnya banyak-banyak banget teman-teman gua gitu kan yang dia tuh di media share itu banyak yang ngirim jump scare, video-video badut, video-video yang creepy-creepy gitu. Yang nanti yang main gitu aja gitu aja, tontonan umum gitu kan. Ada juga yang dia bikin media share ya kan, dia upload dulu videonya ke YouTube ya kan, sebelum dia apa-apain nama YouTube dia langsung jadikan media share. Dia buat ngedonate itu kan. Itu kan banyak juga ada cara seperti itu. Oke lah ya.
sampai bikin seorang VTuber nangis, berarti emang parah banget video yang dikirimkan. Bahkan sampai rame yang nonton juga parah banget, sampai jadi drama juga, intinya parah banget. Emang semuanya parah gitu kan. Oke lah ya, semoga sang VTuber bisa tenang. Dan juga yang ini yang ngirim siapa sih namanya? Haji Jamal lagi ya kan. Buset, namanya Haji Jamal, jangan pakai nama Haji, Bos. Ya kan, jangan pakai nama Haji kalau lu bikin yang enggak senonoh kayak gini ya kan. Jadi itu aja maybe yang bisa gua bacotin video kali ini. Thanks for watching. Gua CRY. See you next time. Haji Jamal. Tetangga gua dong.